Ya, salah satu bukti peran serta partai politik dalam kehidupan masyarakat bukan hanya berpolitik dalam mencapai tujuan, namun partai politik juga harus bisa berperan aktif mengayomi, membantu, serta merangkul lapisan masyarakat dalam hal kemanusiaan melalui program bantuan Kartini Perindo, bukan hanya sekedar memberikan bantuan, namun pembangunan mental dan spirit yang difokuskan bagi masyarakat agar kembali bangkit dari keterpurukan. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia, Partai Perindo selalu hadir untuk membantu seluruh lapisan masyarakat, terutama yang sedang mengalami musibah. Untuk meringankan beban para korban kebakaran yang terjadi di kawasan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang menghanguskan 90 rumah, Kartini Perindo melakukan bakti sosial di posko pengungsian dengan memberikan bantuan 250 kg beras. Kami datang ke penampungan korban kebakaran di Grogol Utara sini dengan korban jiwa sebanyak 600, dan ini merupakan salah satu dari bakti sosial program dari Kartini Perindo. Kami datang ke sini dengan membawa beras sebanyak 250 kilo. Warga sangat berterima kasih dan merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Partai Perindo. Terima kasih deh udah bantuannya dari Partai Perindo. Iya, Bapak. Sangat membantu sekali. Saya bersyukur kepedulian itu yang tergali dalam diri Partai Perindo. Saya berharap ini tidak hanya sebagai memberikan motivasi yang lain lah. Kepedulian bahwa ini adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya memberikan bantuan beras, Kartini Perindo juga memberikan penghiburan untuk menguatkan mental para korban kebakaran agar tabah dalam menghadapi musibah. Partai Perindo akan terus berkontribusi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.